Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel YouTube Sasmita Pratiwi. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Dan untuk kalian yang baru aja mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian selalu tahu setiap kali aku upload video terbaru ya. Semoga kalian suka dan betah di channel ini. Selamat menonton. Hari yang cerah, hari yang indah. Masya Allah. Helmku mana? Oke deh. Siap-siap mau jalan dulu ya. Hari ini aku mau menemani suami ke kota untuk beli alat mobil. Nah, seperti di video-video aku yang dulu-dulu itu, kalau kami jalan ke kota itu harus menyeberangi lautan, teman-teman. Jarak dari tempat aku ke pelabuhan itu kurang lebih 1 jam. Dan untuk menyeberang lautan, karena kami akan naik kelotok, itu memakan waktu kira-kira 15-20 menit. Tapi tergantung ombaknya juga sih, kadang kalau misalnya cuacanya lagi nggak bagus, itu bisa sampai 30 menit, teman-teman. Ini kami sudah dekat dengan pelabuhan, pokoknya simak terus kegiatan kami hari ini ya, jangan di-skip. Kita sudah sampai di pelabuhan Klotok. Kita naik yang kapal nomor 25. Motornya masih keras. Nanti diangkat sendiri. Sekarang sudah di atas Klotoknya. Tuh, motornya sudah diturunkan satu persatu. Sekarang motornya mau diangkat naik ke atas. 21 21. Ini aja warna apa? Tempat pertama yang didatangi untuk nyari alat mobil. Di sebelahnya sini ada rumah singgah kanker anak. Nah,
Nah, teman-teman, jadi ini tuh tempat pertama yang kami datangi untuk beli alat mobilnya. Dan di sini kami masih menunggu untuk alatnya itu dibersihkan dulu, teman-teman. Di sini juga banyak mobil-mobil yang lagi dibaikin. Juga tadi ada banyak seperti rongsokan gitu ya, tapi sebenarnya itu tuh masih bernilai jual tinggi loh, teman-teman. Masih banyak yang nyari. Di sini aku sengaja hilangin suaranya, soalnya bapak-bapak itu pasang musik koplo yang keras banget, aku takut kena copyright. Dan ini dia barang pertama yang kami dapatkan, ini diatur dulu posisinya biar nanti nggak jatuh-jatuh di jalanan, soalnya ini tuh berat banget loh teman-teman. Aku sempat nggak sengaja ngejatuhin dan itu nyaris kena kaki aku, alhamdulillah aku bisa menghindar, entah jadi drama apa kalau sampai mendarat cantik di kakiku. Tempat kedua untuk beli alat mobil. Di toko Gandhi Utama di BP di deretan ruko. Kurang lagi ya. Enggak, mahalnya tadi di Aloha 100. Ambil dua sudah, kurang lagi. Kalau salah kayak nyesel gitu loh. Kalau bulat ini. Hampir tempat ketiga. Nah, teman-teman, ini kami sudah di jalan menuju pulang ke rumah. Langit sudah mulai senja, jadi tampaknya kami harus maghriban di jalan. Terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, komen, serta share ke sosial media yang kalian punya. Maafkan jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.